Selamat datang di channel YouTube KBTK Anur. Jangan lupa klik tombol merah yang ada di bawah, tulisannya subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, semoga tetap dilimpahkan nikmat sehat ya. Nah, kali ini Bu Sulis akan mengajak anak-anak untuk melafadzkan surat An-Nasr. Nah, An-Nasr itu artinya kemenangan Allah. Jadi, terdiri dari 3 ayat. Dan surat An-Nasr diturunkan di kota Makkah, makanya disebut Suratul Makkiyah. Mari bersama-sama ya anak-anak mendengarkan, nanti mengikuti untuk pelafatannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, seperti itu anak-anak ya bacaan surat An-Nasr. Jadi jangan lupa anak-anak tetap semangat untuk menghafal surat-surat pendek. Oke, keep stay tune on An-Nur channel. Jadi sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.